Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan praktik kerja lapangan saya di PT Bah Multi Global. Perkenalkan, nama saya Aisyati Rosalinda, kelas 13 Hijab B SMK Negeri 2 Klaten. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan yang sering disingkat dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan di SMK. Dasar hukum praktik kerja lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33. Yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8. Tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Yang kedua, menempa mental siswa yang tadinya hanya di lingkungan sekolah, kemudian migrasi ke ranah dudi. Yang ketiga, berlatih untuk mengkondisikan diri di dudi sehingga ketika ada suatu problem, siswa dapat berupaya untuk open mind, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Yang keempat, siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari dudi tempat ia PKL. Manfaat praktik kerja lapangan bagi peserta didik. A. Meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. B. Menambah wawasan dunia kerja. C. Menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja tinggi. Bagi sekolah, A. Terjadinya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. B. Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. C. Mengembangkan program sekolah dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Bagi dudi, A. Dunia kerja atau dudi lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. B. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dudi. C. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. 1. Melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal waktu pelaksanaan 6 bulan. Maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri. Yang ketiga, menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara sekolah, siswa, dan industri. Yang keempat, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL. Yang kelima, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Yang keenam, melakukan semua kegiatan PKL dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. Yang ketujuh, mematuhi arahan yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Yang kedelapan, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin. Yang kesembilan, membuat laporan PKL dalam bentuk non-cetak maupun cetak sesuai dengan ketentuan. Yang kesepuluh, mengikuti uji praktik kerja lapangan atau UPKL di sekolah dan atau di industri maupun pembuatan tugas akhir atau TA. 2.
Keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. PT Bank Multiglobal berdiri tahun 2006 di Jakarta. PT Bank Multiglobal didirikan oleh 4 orang, yaitu Budi Kurniawan, Awi atau Hasbijab, Kuntoro, dan Hartanto Raharjo. Nama keempat pendiri inilah yang kemudian dijadikan sebagai nama awal perusahaan, yakni BAS. PT Bank Multiglobal merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor telekomunikasi, di mana bisnis utamanya adalah memberikan solusi untuk pertelekomunikasian, termasuk untuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering berupa generator set, maintenance, dan instalasi base transceiver station atau BTS tower di berbagai daerah di Indonesia. PT Bank Multiglobal juga memiliki beberapa kantor cabang di Medan, Solo, Surabaya, dan Bandung, serta beberapa side project di seluruh wilayah NKRI dengan jumlah karyawan mencapai 350 orang yang terdiri dari berbagai macam keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam bidang pertelekomunikasian, PT Bank Multiglobal telah membangun ratusan tower base transceiver station atau BTS milik beberapa provider terkemuka di Indonesia, seperti Telkomsel, Indosat, Huawei, TBG atau Tower Bersama Group, Telkomsel, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, saat ini PT Bank Multiglobal telah memiliki anak perusahaan, yaitu PT Sekawan Panca Abadi atau SPA, yang bergerak di bidang kelistrikan atau panel listrik, dan PT Austin Global Prima atau AGP, yang bergerak di bidang generator set atau genset. Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Visi, to be a leading infrastructure provider in Indonesia. Misi, creating and providing value-added solution for client rock service. Nilai, customer first, dedication, continuous improvement, integrity, teamwork. Struktur organisasi perusahaan. Tugas dan tanggung jawab perusahaan. Komisioner. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua, memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan. Yang ketiga, mengesahkan anggaran tahunan. Presiden Direktur memiliki tugas yang pertama, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan KKN perusahaan. Service Director memiliki tugas mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan. Yang kedua, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Project Division Head memiliki tugas yang pertama, bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan perusahaan. Yang kedua, mencari relasi-relasi baru untuk mensupport kebutuhan proyek. CME Project Director memiliki tugas bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan proyek CME. Yang kedua, mengkoordinasi dan memberi instruksi kepada CME Team untuk melaksanakan proyek. Finance memiliki tugas yang pertama, melakukan pengaturan keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pembayaran pada supplier. Accounting memiliki tugas yang pertama, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan. HRD memiliki tugas yang pertama, merekrut personil untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, memonitoring kinerja dari setiap karyawan. Yang ketiga, distribusi pembayaran karyawan. IT. IT memiliki tugas yang pertama, merawat dan melakukan perbaikan software, hardware, komputer yang ada di perusahaan. Procurement logistik memiliki tugas yang pertama, memilih supplier dan merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Yang kedua, melakukan proses pembelian untuk pengadaan barang. Sales team memiliki tugas membuat daftar prospek pelanggan sesuai dengan segmentasi perusahaan.
Yang kedua, menyiapkan materi atau tools yang akan digunakan dalam proses penjualan ke pelanggan dan melakukan presentasi. Maintenance team memiliki tugas melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk base transceiver station atau BTS tower di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, memperbaiki genset jika terjadi masalah. Rental team. Yang pertama, menyediakan rental generator atau genset. Yang kedua, melakukan pengecekan genset. Yang ketiga, memastikan pengiriman genset. CME team. Yang pertama, membangun dan melakukan instalasi menara BTS. Yang kedua, melakukan instalasi mekanika elektrik. Peraturan perusahaan tenaga kerja. A. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat. B. Jam kerja perusahaan adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Dengan ketentuan apabila perusahaan memerlukan jam kerja lembur, maka karyawan harus bersedia. C. Waktu kerja di perusahaan diatur sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan hari Jumat, masuk pukul 8, pulang pukul 5. Sedangkan untuk istirahat, Senin sampai Kamis, istirahat pukul 12 sampai pukul 1. Sedangkan hari Jumat, istirahat pukul setengah 12 sampai pukul 1. D. Setelah bekerja selama 5 hari berturut-turut dan melakukan shifting, setiap karyawan diberikan istirahat mingguan selama 1 hari. E. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi ketika masuk dan pulang di mesin absen. Yang kedua, setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan. Yang keempat, setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam atau di luar perusahaan. Yang kelima, setiap karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya. Yang keenam, setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi dan atau surat-surat pribadi. Yang ketujuh, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Kesehatan dan keselamatan kerja. A. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. B. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. C. Setiap karyawan wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. D. Apabila karyawan memenuhi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. E. Setiap karyawan wajib melihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Rekrutmen karyawan. Yang pertama, penerimaan karyawan baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, calon karyawan mengikuti tes yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat, calon karyawan yang lolos tes akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan agar dapat diterima sebagai karyawan. Yang kelima, adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon karyawan secara tertulis oleh perusahaan. Yang keenam, selama masa percobaan, masing-masing pihak dapat memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. Yang ketujuh, calon karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan selama 3 bulan dengan baik akan menjadi karyawan tetap sesuai jabatan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kegiatan peserta PKL. Foto kegiatan PKL. Alur kerja. Mulai. Siapkan alat dan bahan. Install dan login aplikasi lain. Absensi masuk. Tugas dikirim oleh pembimbing PKL. Jika tidak, lanjutkan tugas sebelumnya. Kirim tugas ke pembimbing PKL. Jika ya, download bahan. Buka Excel. Siapkan bahan. Buka halaman Portalindo. Kerjakan tugas di Microsoft Excel. Kirim tugas ke pembimbing PKL. Absensi dan update tugas harian. Selesai.
hasil kegiatan. Jenis kegiatan: admin korektif, mengawal atau mengecek foto-foto yang dikirim dari tim lapangan untuk perbaikan body tower, seperti pengencangan baut, perbaikan, pergantian, dan penginstalan member tower yang sudah tidak layak digunakan. Setelah semua foto dokumentasi dari tim lapangan sudah lengkap, kemudian admin korektif memasukkan foto ke dalam report dalam bentuk Excel. 4. Kesesuaian kompetensi di industri dan sekolah. Kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup pertelekomunikasian. PT Bah Multi Global sendiri merupakan vendor dari Protelindo yang menjadi pemilik tower. Sebagai vendor yang bertugas dalam perawatan tower, tim diminta mengecek tower tersebut setiap bulan. Kegiatan ini cenderung pada meliti perangkat tower dengan target setiap harinya. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, seperti pemrograman, desain web, komputer, dan jaringan. Materi yang diajarkan di jurusan SIJA lebih banyak dan terus berganti seiring berkembangnya dunia informatika. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian SIJA SMK Negeri 2 Klaten, banyak manfaat dari dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, yakni mendapat dorongan dan motivasi, serta meningkatkan rasa keyakinan pada diri sendiri untuk selalu belajar bekerja keras dengan dasar disiplin yang kuat, sehingga menjadi siswa yang siap terjun ke dunia secara profesional dan handal. Saran-saran perusahaan. Yang pertama, lanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Yang kedua, menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya. Yang ketiga, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan pekerjaan. Untuk sekolah, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan. Yang kedua, mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa PKL. Untuk adik kelas, yang pertama, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten, terutama program keahlian SIJA. Yang kedua, menyiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan soft skill seperti bekerja keras, disiplin, dan lain-lain. Yang keempat, menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.